Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Borong Properti, Bapak Ibu dan seluruh pemirsa, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Bapak Ibu dan seluruh pemirsa, hari ini saya akan review satu bangunan rumah yang lokasinya ada di Perumahan Buana Indah, Desa Mulia Mekar, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta ya. Lokasi rumah ini sangat strategis, yaitu dekat sekali dengan semua fasilitas umum penting yang ada di Kota Purwakarta, seperti pintu tol, mall, serta kampus dan rumah sakit-rumah sakit yang ada di sini ya. Ya, ini adalah bentuk rumahnya. Kita lihat dari depan. Rumah ini terdiri dari 6 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan memiliki 2 ruang keluarga yang luas. Ini merupakan akses jalan depan yang tepat berada di depan rumah yang saya tawarkan ini ya. Lebar jalannya 6 meter, jadi sangat leluasa untuk lalu lalang di sini ya. Selanjutnya mari kita masuk saja untuk melihat bentuk halaman depan serta ruangan yang ada di dalam rumah ini ya. Ini langsung dari depan sini. Ini adalah garasi ya, yang tepat berada di depan pintu gerbang. Garasinya cukup untuk satu mobil. Serta di samping garasi ini ada teras ya, yang cukup luas. Ukurannya 2 meter kali 3, dan masih ada sedikit space di sana ya, bisa untuk tanaman bunga. Selanjutnya dari teras kita masuk ke dalam ke ruangan yang pertama ini ya. Ini adalah ruang tamu. Ruang tamunya cukup luas, ukurannya 3 kali 4 meter. Dari ruang tamu ini kita masuk ke ruangan berikutnya melalui pintu ini ya. Ini adalah ruang keluarga, dan di samping kanan ruang keluarga ada satu ruangan, yaitu kamar tidur ya. Kita masuk dulu sebelum ke ruang keluarga. Ini merupakan kamar pertama ya, dengan ukuran 3 kali 3 meter, dan tampak ada jendela yang cukup besar sehingga bisa dipastikan sirkulasi dan pencahayaan yang masuk ke sini tetap stabil. Selanjutnya dari kamar tidur yang pertama ini, kita langsung lanjut ke ruangan berikutnya. Ya, ini merupakan ruang keluarga ya. Ruangannya sangat luas, ukurannya 4 kali 5 meter. Yang mana di dalam ruang keluarga ini dikelilingi oleh beberapa pintu yang menuju ke ruangan-ruangan selanjutnya. Ya, kita masuk saja ke pintu yang ada di samping kiri ya. Dari ruang keluarga ini ada 2 ruangan berjajar. Yang sebelah kiri adalah musola ya. Ini dipakai untuk musola oleh pemiliknya. Ukurannya 2 meter kali 3. Serta di belakang musola ini ada satu ruangan yang ukurannya sama, bentuknya memanjang juga. Ini adalah ruang kerja, ruangan yang dipakai untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor dan pekerjaan dari pemilik rumah ini ya. Selanjutnya, dari ruangan ini kita keluar lagi, masih langsung akses dengan
ruang keluarga ya. Tampak ruang keluarganya sangat luas. Selanjutnya kita masuk ke ruangan yang tepat berada di depan ruang keluarga ini. Ini merupakan kamar tidur utama ya. Ukurannya cukup luas, 3x4 meter. Ya, ini bentuk kamar utama dari rumah yang saya tawarkan. Di dalam kamar tidur utama ini ada kamar mandinya ya. Kita lihat saja bentuk kamar mandinya. Seperti ini ya. Lumayan besar, ukurannya 1,5 meter x 2. Ya, ini merupakan bentuk kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur ya. Disertai dengan kloset duduk. Selanjutnya, dari kamar utama ini kita keluar lagi. Langsung mengakses ke ruang keluarga ya. Ruang keluarga ini sangat luas bentuknya. Tampak ada beberapa hiasan dinding dan lemari hias buffet ya, yang menambah cantiknya ruangan keluarga ini. Selanjutnya dari ruang keluarga ini kita masuk lewat pintu yang ada di samping kanan ya. Ini adalah pintu menuju dapur ya pemirsa. Ini bentuk dapurnya seperti ini. Bentuknya memanjang dengan ukuran 1,5 meter x 4 meter ya pemirsa. Yang ke kanan ini adalah ruangannya dipakai untuk menyimpan perabotan dapur seperti rak piring dan sebagainya. Dan yang ke samping kirinya ini adalah untuk menyimpan kompor dan alat lainnya. Di samping kiri dari dapur ini ada kamar mandi ya. Ini tepat di depan tangga yang mau ke lantai 2. Ini kamar mandinya seperti ini ya. Kita lihat saja ukurannya 1,5 meter x 1,5 meter. Bentuk kamar mandinya standar ya. Kemudian dari kamar mandi kita keluar lagi, naik lewat tangga ini menuju lantai 2 ya. Ya, ini di sini, ini lantai 2-nya. Di lantai 2 itu terdapat 4 ruangan. Ini adalah untuk menjemur baju yang baru dicuci. Dan di sampingnya ada pintu keluar yang menuju balkon di atas ya. Ya, seperti ini. Jadi bisa dipakai juga untuk sirkulasi udara dan pencahayaan yang masuk dalam ruangan yang ada di lantai 2 ini. Ini dari balkon yang ada di luar. Di lantai 2 ini kita masuk lagi ke dalam. Ya, begini, seperti ini bentuk ruangannya. Ini kamarnya. Ada 2 kamar di sini ya. Dan juga ruang keluarga yang luas. Mohon maaf sekali karena ini ruangannya gelap ya pemirsa. Jadi ruangannya tidak begitu kelihatan. Mohon maaf sekali, lampunya mati ya. Total luas bangunannya adalah 132 meter dan luas tanahnya juga sama 132 meter.
dengan legalitas sertifikat hak milik ya pemirsa. Rumah ini akan dijual oleh pemiliknya seharga 650 juta dan tentunya masih bisa nego. Silahkan yang berminat boleh langsung survei ke sini. Dan nanti untuk negosiasi harga kita ketemukan langsung dengan pemiliknya. Dari saya cukup sekian, terima kasih sekali. Jangan lupa dukung saya terus dengan cara like, subscribe, dan komentarnya silahkan ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.